Jadi tangisnya bukan tangis sedih, sekarang tangis bahagia. Jadi ini saya bersama Ma itu memang alhamdulillah amin bersyukur sekali, walaupun begini ya Ma, kita memang dikasih rezeki, kasih tak disangka-sangka. Nah, jadi ini saya di sini sama Dedau juga tuh. Jadi saya mau nanya Dedau, kalau Dedau sayang nggak sama Mama? Sayang ya. Jadi kalau saya mamanya di gimana dong? Dicium. Cium kasih cium mamanya. Jadi kalau Dedau bilang sayang tuh katanya cium pipi Mama dan bibir Mama. Terima kasih banyak ya Dek ya. Dedek ini sudah menjadi anak soleh, anak pintar, anak yang rajin, anak yang pintar sekolahnya. Jadi Dedek harus soleh ya. Jadi Dedek sekarang sama Mama harus semangat ya. Kita cari rezeki sama-sama. Oke Dek. Makasih ya. Jadi ini kami memang di sini alhamdulillah bahagia lah bersama Mama, bersama Dedau, bersama Amat lah. Tapi mohon maaf ini bukan tangisan sedih, sebenarnya kami bahagia di sini karena bisa bersama-sama berkumpul walaupun dalam keadaan ya begini, tapi alhamdulillah karena Yang Maha Kuasa telah mengasihi saya, Ma masih bisa mengurus anak-anak. Saya alhamdulillah berterima kasih banyak, pokoknya doakan saya ya Ma ya, supaya saya lebih tegar lagi dalam menghadapi hidup ini, supaya saya, amin, supaya saya lebih sukses lagi, bisa membahagiakan keluarga, bisa membahagiakan ini anak saya yang masih dalam tahap masih lama, harus saya bimbing, harus saya sekolahkan, harus saya bimbing gitu. Mudah-mudahan saya bisa membesarkan anak ini dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan. Dan kepada Mas juga saya minta doanya, tiada hentinya saya minta doa kepada Mas supaya Mas mendoakan kami, mendoakan saya, mendoakan ini cucunya yang masih belum bisa apa-apa ya. Jadi pada intinya teman semua, saya ini bukan tangis sedih, jadi tapi ini saya tangis bahagia hari ini alhamdulillah menjalani, karena dengan keberkahan rezeki yang datang pada hari ini membuat saya memang benar-benar senang banget. Alhamdulillah. Jadi Ma senang kan kalau di malam dapat rezeki hari ini? Ya alhamdulillah Ma senang sekali. Ma mendoa siang dan malam, mudah-mudahan anak Ma, cucu Ma punya rezeki yang barokah, yang manfaat. Lagi rajin orangnya. Sekarang lagi dan malam mau kuliah. Mudah-mudahan lanjut kuliahnya, jangan tanggung-tanggung. Mudah-mudahan ada rezeki. Amin ya Allah. Nah, jadi intinya sahabat semua, kalau saya berkumpul begini tuh bahagia banget tuh. Bahagia banget sama emak, sama Dedaud, sama Demarlan gitu ya. Jadi ini memang kebahagiaan saya, dalam hidup ini saya memang sangat sayang, walaupun saya enak menyakiti hati Ma, tapi saya dalam hati yang paling dalam saya sangat menyayangi Ma. Jadi terima kasih ya Ma ya. Ya. Terima kasih buat ya. Ya, sama-sama. Nah pokoknya terima kasih banyak yang telah dukung channelnya kami. Terima kasih banyak yang telah like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Pokoknya jangan lupa tunggu kegiatan kami Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kegiatan kami selanjutnya. Dadah. Nanti promosi juga, nanti ada channel Ma. Jadi kita nanti bikin mantah masak, entah apa kegiatan masih hari-hari, nanti saya upload di channelnya Ma. Namanya Ma Daud ya. Mohon dukungannya. Terima kasih banyak. Dadah.